Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Temanya adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Begini firman Tuhan. Sebelumnya aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jelas sekali yang kita baca tadi, bahwa kita adalah orang yang telah dipilih Tuhan. Artinya kita bukanlah orang sembarangan. Jadi kita harus menjaga perilaku kita, pembicaraan kita, dan juga bahasa kita. Kita harus hidup untuk memuliakan nama Tuhan dari hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap berdoa dan memuji nama Tuhan supaya lewat kalimat kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menghormati orang tua, dan membawa berkat dan bagi semua orang. Terpuji nama Tuhan. Amin.